Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat saudara-saudara semua dan saudara-saudaraku semua YouTuber pemula dimanapun berada. Ini sekarang saya berada di wilayah Kaitak Station Square. Dulunya ini adalah airport ya. Airport apa itu? Yang sudah lama dulu di saat tahun 1990-an lah. Pokoknya sebelum itu, sebelum ada airport baru, di sini adalah airport yang pertama kali di Hong Kong. Dan ini sekarang sudah banyak bangunan baru. Sangat bagus-bagus nih, guys. Sangat bagus-bagus nih. Ini lokasinya. Seperti ini yang gedung yang masih baru belum jadi nih. Sangat baru. Dan ini stasiunnya juga sangat baru. Ini adalah seperti ini, Kaitak Station Square, Kaitak Jecang, Gongjong. Dan ini denahnya. Ini masih ada bangunan baru yang lain belum jadi nih. For the clean environment, please do not feed the bird. Pick up your skateboard and enjoy the park. Please no cycle. No hugging, no smoking. Ini semua sudah ada di sini, guys. Gedungnya sangat baru dan bagus nih. Semua gedung mewah. Harganya pun juga nggak tahu sama mahal ini kayaknya. Dan ini juga belum lama, ini gedung yang sangat baru, ini masih baru, semua berkaca. Dan ini yang di sini adalah tempat untuk tes PCR, ini sudah disiapin. Dan ini masih ada, dan itu adalah Sino. Ada bis yang nggak tahu judul nama. Oh, 22M. Tukawan, pergi ke Tukawan. Saya mau lihat di sini, ini sudah ada supermarket ini. Mama Bakery. Mama Bakery, Rock with Love. Ini juga baru tokonya, ini sangat-sangat masih baru. Ini ada bunga-bunga. Ini bunga maple, ini logo dari Kanada. Logonya apa ya? Logonya bendera Kanada ini maple. Ada RX, masih sangat baru. Ini plazanya, ada DC Hatchwood next door. Ini ada toko apa ya, ini toko Jepang. Dan ini para pekerja-pekerja sekarang yang mau istirahat. Masih ada bangunan yang baru tuh. Dan ini gedungnya juga masih baru, sangat baru. Ini pun masih sangat-sangat baru, gedung kembar. Dulunya adalah airport, kecil.
nggak saat ini yang berada di mana itu ya, di airport yang baru sangat besar, dan ini semua gedungnya, gedung-gedung baru semua berkaca, lebih mewah. Ini nggak tahu untuk perusahaan atau apa ya. Ini ada koridor, koridornya sangat bersih dan banyak orang yang di sini itu banyak sekali nih koridor dari sini sampai ke sana itu. Nah, ini koridor nih guys, yang arah tujuannya kemana itu juga kurang tahu, saya belum pernah datang ke sini nih. Nah itu yang warna apa itu ya? Yang warna ini, nah ini adalah Kowloon Bay. Dekat dengan Kowloon Bay, ini gedung-gedung Kowloon Bay yang dulu ada apa itu, ada konflik pertama juga ada di sini. Dan ini gedung yang sangat-sangat masih baru, belum selesai. Ini gedungnya belum selesai nih, seperti ini. Dan ini juga masih belum selesai juga, ini gedungnya seperti ini. Ini pun masih bikin sampai nggak tahu berapa tingkat, itu sudah melalui sampai 30 tingkat itu guys, masih belum selesai nih. Dan seperti ini, nah itu pengangkutan barang material yang dari atas. Ini masih dalam taraf kerja. Ini ada 4 sisi, sampai berapa blok ya ini? Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 blok. Dan itu masih dalam status pembuatan. Seperti ini. Gedungnya sangat bagus-bagus nih guys, sangat bersih ya, namanya masih baru sangat bersih sekali. Tapi orang-orangnya di sini semua pada teratur semua ini guys, mentaati peraturan dan tidak buang sampah sembarangan nih di sini nih. Dan ini masih di apa itu dikip ya, apa dalam bahasa Indonesianya itu, sedikit banyak, agak-agak lupa-lupa ingat. Aduh, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini dikip lah, masih dikip biar nggak hilang semuanya, seperti itu loh. Dan ini untuk peralatan listrik seperti ini, staff only seperti ini. Jadi tempatnya memang sangat bersih dan bagus. Boleh lihat itu gedung Kowloon Bay, ya bukan Kowloon Bay ya, apa ya, kurang lebih lah. Oke, terima kasih sahabatku semua, sampai di sini dulu, sampai jumpa, bye.